Nanti kalau sudah masuk ke alam barzah, akan berada di situ sampai hari dibangkitkan. Tidak ada yang kembali ke dunia sama sekali. Tidak ada ceritanya. Walaupun rohnya tidak akan kembali. Tapi ada di agama lain itu ada satu kepercayaan. Lek dino Jumat Legi utawa dino poso ngoten niku Ramadan roe padha mule. Mule nang omahe. Mule nanti. Mule nanti. Omahe wis didol. Sudah dijual rumahnya. Dituku Cina. Iki pabrik. Wis diwaris. Pulang kemana? Pak, Bu. Pulang kemana? Pak, sekarang Bu. Kita lihat. Di barzah itu ada nikmat kubur. Juga ada siksa kubur. Nggih. Ono nikmat kubur, ada siksa kubur. Yang dapat nikmat kubur, naumkan namul arus. Tidurlah kamu seperti tidur manten berdua. Wis aman Bapak Bu sampai hari kiamat. Senang tok isinya. Diletakkan di satu tempat sejauh mata memandang, beri karpet dari surga Bapak Bu. Wangi, ditemani orang ganteng. Ditemani wong ganteng. Masya Allah. Baunya wangi. Sampai hari kiamat. Tapi ono wong sing dosanya banyak, dia kafir, dia zalim di dunia, begitu mati beberno tikar dari neraka Bapak. Kuburnya disempitkan di dalam yang sangat dalam, gelap gulita. Ada ditemani orang yang jelek rupanya, menakutkan, baunya enggak karu-karuan. Itu amalannya dulu. Dia disiksa dengan siksa yang bermacam-macam tergantung dari amalannya masing-masing. Itu di alam barzah. Kan? Itu sampai hari kiamat. Bapak-Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya. Lek wong iku sedang mendapatkan siksa, kan? Dari wong-wong. Lek Ramadan mulai. Berarti siksae prei. Gitu. Siksa prei, malaikat mengumumkan siksa libur karena bulan Ramadan. Ayo pulang masing-masing. Wah, boleh kayak ngoten. Ya. Pak, Bu, pertanyaannya. Lek orangnya itu pulang, balik tak gak nggo? Dia kembali enggak? Lawang dia itu berada di alam barzah. Saya kira di konang dunia misalkan. Dia kembali ke alam barzah enggak? Juga gelem wong iya. Eh, kon enggak balik kalau ditanyakan. Kamu enggak kembali ke barzah? Muh. Kok kembali aku disiksa mana? Lah wong iki boleh malaikat tuh beruber wong lho, Pak Bu. Lah wong kafir sak donya iku wake, Pak Bu. Kalau ono penggawe ana malaikat tuh beruber wong. Lah boleh orang apa malaikat nguber wong nurono. Gak duwe apa enggak punya penggawean malaikat. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu tidak ada kepercayaan seperti itu. Kalau mendapat siksa ya selamanya dapat siksa. Kalau dapat nikmat selamanya juga dapat nikmat.